Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar sel kimia yang kedua iaitu sel Daniell. Sel Daniell ni dia ada dua jenis. Yang pertama, sel Daniell menggunakan titian garam. Yang kedua, sel Daniell menggunakan pasu berliang. Okey, sel Daniell ni dia terdiri daripada dua sel setengah yang dihubungkan oleh titian garam. Ini adalah sel setengah pertama yang menggunakan elektrod zinc dan direndamkan ke dalam larutan zinc sulfat. Sekiranya kita menggunakan elektrod zinc, larutan ini mesti mengandungi ion zinc. Okey. Ini adalah sel setengah yang kedua yang menggunakan elektrod kuprum. Jadi, larutan elektrolit yang digunakan mesti mengandungi ion kuprum. Contohnya adalah larutan kuprum 2 sulfat. Kemudian, kedua sel setengah ini dihubungkan oleh titian garam. Jadi, inilah dinamakan sebagai sel Daniell menggunakan titian garam. Okay, yang ini pula adalah sel Daniell menggunakan pasu berliang. Kalau awak perhatikan, ini adalah pasu berliang. Jadi, dia ada dua sel setengah. Yang pertama, ini adalah sel setengah zinc. Dia menggunakan elektrod zinc yang direndamkan ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc, contohnya larutan zinc sulfat. Manakala ini adalah sel setengah bagi kuprum yang menggunakan elektrod kuprum dan direndamkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Jadi ya, apakah dia fungsi titian garam dan juga pasu berliang? Fungsinya ialah dia membenarkan pergerakan ion dan melengkapkan litar. Fungsi titian garam ni dia akan membenarkan pergerakan ion yang ada di dalam sel setengah ini. Jadi ion-ion dia akan bergerak melalui titian garam. Begitu juga pasu berliang ya. Ion-ion yang ada dalam larutan kuprum 2 sulfat dan juga larutan zinc sulfat dia akan bebas bergerak masuk di antara pasu berliang ini. Contoh titian garam yang biasa kita gunakan adalah kalium klorida, kalium nitrat, natrium klorida ataupun asid sulfurik. Dan ya, larutan di dalam titian garam dan pasu berliang dia tidak akan bercampur dengan larutan dalam sel setengah ya. Okey, kita nak tengok tindak balas redox yang berlaku di dalam sel Daniell dengan menggunakan titian garam. Okey. Jadi ya, seperti biasa, langkah pertama kita kena kenal pasti elektrod yang akan jadi terminal positif dan juga terminal negatif. Kita kena kenal pasti elektrod mana yang akan jadi terminal positif dan juga terminal negatif. Okey, untuk tahu, kita kena rujuk nilai E0. Macam mana kita nak tahu? Kita kena lihat nilai E0 bagi elektrod zinc dan juga elektrod kuprum. Maka kita akan lihat, kita akan rujuk siri keupayaan elektrod piawai. Di mana nilai E0 bagi zinc adalah negatif 0.76, manakala nilai E0 bagi kuprum adalah positif 0.34. Jadi kita dah tahu E0 yang lebih negatif dia akan jadi terminal negatif, iaitu dia akan melepaskan elektron. Manakala E0 yang lebih positif dia akan jadi terminal positif dan dia akan terima elektron. Awak kena ingat ya. Jadi, antara dua ni, zinc E0-nya lebih negatif, manakala kuprum E0-nya lebih positif. Bermaksud, elektrod zinc ni dia akan jadi terminal negatif. Manakala elektrod kuprum dia akan jadi terminal positif. Okay. Oleh kerana dia jadi terminal negatif, bermaksud elektron akan dilepaskan daripada elektrod zinc dan akan mengalir melalui wayar, dia akan pergi kepada elektrod kuprum. Dalam sel kimia, terminal negatif dikenali sebagai anode, manakala terminal positif dikenali sebagai katod. Awak kena ingat ya. Okey. Jadi ya, anode ni sentiasa melepaskan elektron ya. Elektron akan sentiasa dilepaskan di anode dan akan sampai ke katod. Awak ingat tu ya. Jadi yang akan melepaskan elektron adalah logam. Adalah logam ini yang akan lepaskan elektron, bukannya ion yang ada di dalam larutan ini. Okey, awak kena ingat tu. Di anode yang akan lepaskan elektron adalah logam. Jadi dalam kes ini yang akan lepaskan elektron adalah logam zinc.
di mana logam zinc dia akan melepaskan elektron untuk membentuk, untuk menghasilkan ion zinc. Okey, jadi ini adalah tindak balas pengoksidaan sebab dia melepaskan elektron. Okey, jadi elektron yang dilepaskan di anode akan mengalir melalui wire dan akan sampai ke katod. Baik, di katod, siapakah yang akan terima elektron? Okey, yang akan terima elektron adalah ion-ion yang ada di dalam larutan ini. Bukannya logam kuprum. Awak ingat tu. Di katod, yang akan terima elektron adalah ion yang ada di dalam larutan dan bukannya logam kuprum. Di sini, siapa yang akan lepaskan elektron adalah logam. Itu logam zinc, bukannya ion. Di sini, siapa yang akan terima elektron adalah ion, bukannya logam. Jadi, apakah ion yang ada di dalam larutan ini? Okey, kita tengoklah. Larutan yang digunakan adalah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, kita tahu dia ada ion kuprum 2 dan juga ion sulfat. Dan jangan dilupa, oleh kerana dia larutan aqueous, bermaksud dia mesti ada air. Ya? Dia mesti ada air, di mana dalam air ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Ya? Jadi, awak kena ingat, semua cation, semua cation iaitu ion yang bercas positif, dia akan berkumpul di sekeliling katod. Cation pergi ke katod, ingat tu. Manakala semua anion iaitu ion yang bercas negatif, anion, anion dia akan berkumpul di sekeliling anode. Jadi tadi di sini kita ada ion kuprum, ion kuprum 2, ion sulfat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida kan di sini. Apabila kita sambungkan radar sini, cation akan kekal di katod, manakala anion dia akan pergi ke anode ikut mana dia lalu. Dia ikut titian garam ni lah. Jadi itulah fungsi titian garam. Dia akan membenarkan pergerakan ion-ion. Okey, boleh ya? Okey. Kemudian, okey, di sini pun ada ion dia. Larutan yang kita gunakan adalah larutan zinc sulfat kan? Jadi ion yang hadir adalah ion zinc dan juga ion sulfat. Dan jangan dilupa mesti ada air. Okey, dalam air ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Kemudian semua cation iaitu ion yang bercas positif akan pergi ke katod. Ikut mana dia lalu? Ikut titian garam. Jadi ion zinc, zinc dan juga ion hidrogen dia akan lalu titian garam, dia akan berkumpul di sini. Manakala anion iaitu ion yang bercas negatif iaitu ion sulfat dan juga ion hidroksida, dia akan kekal di anode. Okey, boleh ya? Jadi ya, tadi di sini elektron yang sampai dia akan diambil oleh ion-ion yang ada di dalam larutan ini. Jadi kita ada tiga jenis ion. Jadi siapa yang akan terima ion? Siapa yang akan terima ion? Siapa yang akan terima elektron ya? Jadi yang akan terima elektron di katod adalah cation dalam larutan yang nilai inodnya lebih positif akan terima elektron. Kita ada tiga cation yang akan terima elektron adalah cation yang nilai inodnya lebih positif akan terima elektron. Jadi, macam mana kita nak tahu? Kenalah rujuk siri keupayaan elektron piawai. Kita ada ion hidrogen, ada ion kuprum 2 dan juga ada ion zinc kan? Jadi, dapat diperhatikan antara ketiga-tiga ion ini, okay, yang mana nilai inodnya lebih positif, lebih tinggi? Ion kuprum kan? Ion kuprum nilai inodnya lebih positif, lebih tinggi. Bermaksud, ion kuprum lah yang akan terima elektron. Ion kuprum ni dia akan terima elektron. Bila dia terima elektron, dia akan membentuk atom kuprum. Okey, di mana ini adalah tindak balas penurunan sebab dia menerima elektron. Okey, faham ya? Okey, jadi kita nak lihat pemerhatiannya apa yang berlaku ya. Okey, yang pertama, jarum voltmeter akan terpesong. Okey, kenapa jarum voltmeter terpesong? Kerana adanya arus elektrik. Arus elektrik dihasilkan. Kenapa arus elektrik dihasilkan? Sebab adanya beza keupayaan elektron antara kedua-dua sel setengah ini. Kenapa adanya beza keupayaan elektron? Sebab logam yang kita gunakan adalah berbeza.
Okey, kita guna logam zinc dan juga logam kuprum. Okey, ya? Di mana nilai E0 bagi zinc adalah berbeza dengan nilai E0 bagi kuprum. Jadi, oleh kerana terdapatnya perbezaan nilai E0, maka elektron boleh mengalir. Apabila elektron mengalir, bermaksud arus elektrik pun terhasil. Itu adalah sebab kenapa jarum voltmeter terpesong. Okey. Pematian yang kedua adalah, okey, di sini apa yang berlaku? Zinc dia akan melepaskan elektron. Jadi zinc tu kita tahu dia adalah atom, iaitu pepejal. Selepas tindak balas dia akan bertukar menjadi ion. Pepejal jadi ion. Jadi kita boleh katakan elektrod zinc dia akan menipis. Zinc ni, elektrod zinc ni dia akan melarut. Iaitu elektrod zinc dia akan menipis. Inference dia kenapa dia berlaku, ya? Zinc terlarut membentuk ion zinc, ya. Zinc terlarut membentuk ion zinc. Okey, di sel setengah ini pula, ya, apa yang berlaku adalah, ya, kita lihat persamaan ion kuprum menerima elektron untuk menjadi atom kuprum. Ion dia jadi atom, ion dia jadi pepejal. Okey, jadi kita boleh katakan, ya, elektrod kuprum ni dia akan menebal. Kenapa elektrod kuprum ni menebal? Sebab dia menghasilkan atom kuprum. Dia akan menghasilkan pepejal. Ya? Jadi, atom kuprum ni dia akan terenak. Dia akan terenak pada katod. Ini menyebabkan katod ni menebal. Ya? Elektrod kuprum ni dia akan menebal. Jadi, inference yang kita boleh nyatakan, kuprum, ya, kuprum ni dia akan terenak pada elektrod kuprum. Okey. Dan pematian berikutnya. Ya? Okey. Ion kuprum 2 ni awak kena ingat dia berwarna biru. Ion kuprum ni dia berwarna biru. Sebab itulah larutan kuprum 2 sulfat dia berwarna biru. Selepas tindak balas berlaku, ion kuprum tu dah hilang. Sebelum tindak balas ada ion kuprum. Selepas tindak balas tiada ion kuprum 2. Ion kuprum 2 ni berwarna biru. Selepas tindak balas dia dah hilanglah warna biru tu kan. Jadi kita boleh katakan, ya, warna biru larutan kuprum 2 sulfat, ya, warna biru larutan kuprum 2 sulfat ini semakin pudar. Kenapa semakin pudar? Sebab kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurang. Awak lihat selepas tindak balas, ion kuprum 2 tu dah hilang. Okey. Ya? Jadi persamaan ion yang kita boleh tulis, okey, ini adalah persamaan ion kita. Macam mana kita nak tulis persamaan ion? Caranya adalah kita lihat dulu bilangan elektron bagi kedua-dua persamaan setengah. Kalau tak seimbang, kita seimbangkan. Okay. Kemudian kita tulislah bahan di sebelah kiri, hasil di sebelah kanan. Okay, faham ya? Okay, sel kimia, dia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Yeah. Sel kimia ni kita boleh tulis dalam bentuk notasi sel. Apa itu notasi sel? Ya? Okay, ini adalah cara macam mana kita nak tulis notasi sel. Di mana garisan, dua garisan ini ialah bermaksud titian garam ataupun pasu beliang. Ya. Dua garisan di tengah-tengah ni bermaksud titian garam ataupun pasu beliang. Kemudian, di sebelah kiri adalah anod, iaitu terminal negatif. Manakala di sebelah kanan adalah katod, iaitu terminal positif. Okey, di sebelah kiri iaitu anod, kita buat satu garisan di tengah-tengah. Kemudian, di sini kita tulis elektrod yang kita gunakan. Manakala di sini kita tulis ion yang hadir. Okey, manakala di terminal positif ataupun di katod, kita buat garisan di sini. Okey, di sini adalah ion yang hadir, manakala di sini adalah elektrod yang kita gunakan. Okey, sebagai contoh, okey, kita ada sel tadi, ya, sel setengah tadi di mana zinc adalah bertindak sebagai anod terminal negatif, manakala kuprum dia bertindak sebagai katod iaitu terminal positif. Jadi macam mana kita nak tulis notasi sel bagi sel ini, ya, sel Daniel ini? Caranya langkah pertama, kita buat dua garisan di tengah-tengah macam ni. Kemudian, kita buat garisan macam ni pula. Dan awak kena ingat, di sebelah kiri ini adalah anod, iaitu terminal negatif. Di mana yang dekat sini adalah elektrod kita. Elektrod kita ataupun pepejal kan? Elektrod kita adalah zinc. Okey, zinc dalam bentuk pepejal kita tulis sini. Manakala di sini adalah elektrolit ataupun ion yang hadir. Jadi ion kita adalah ion zinc. Okey. Manakala di sebelah kanan adalah khas untuk katod ataupun terminal positif, di mana yang di sini adalah ion kita. Ion kita adalah ion kuprum 2. Tulis macam ni. Manakala di sebelah
Sini adalah elektrod-elektrod yang kita gunakan, iaitu kuprum. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak tulis notasi sel. Okey. Contoh ya, tuliskan notasi sel bagi sel kimia yang berikut. Ya, kita ada, ini adalah sel kimia kita. Macam mana kita nak tulis notasi sel? Okey. Awak kena ingat, ini adalah formula macam mana nak tulis notasi sel, di mana kita perlu tahu terminal negatif dan juga terminal positif kan? Okey, daripada sini macam mana kita nak tahu dia mana satu terminal positif, mana satu terminal negatif? Jadi kenalah rujuk siri keupayaan elektrod PRY bagi kedua-dua logam ini kan? Kita ada logam magnesium dan juga logam stannum kan? Jadi didapati bahawa nilai E not magnesium adalah negatif 2.38, manakala nilai E not bagi stannum adalah negatif 0.14. Jadi kita dah tahu ya, E not yang lebih negatif dia akan jadi terminal negatif, iaitu dia melepaskan elektron. Manakala E not yang lebih positif dia jadi terminal positif, dia akan menerima elektron. Antara dua ni, E not bagi magnesium dia lebih negatif, dia lebih rendah, dia akan jadi terminal negatif. Manakala E not bagi stannum dia lebih positif ataupun dia lebih tinggi, jadi dia akan jadi terminal positif. Okey, jadi kita dah tahu terminal positif dan terminal negatif. Kemudian kita kena bina pula persamaan, persamaan setengah. Okey, sebenarnya persamaan setengah adalah yang ini. Magnesium dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion magnesium. Kenapa magnesium melepaskan elektron? Sebab magnesium dia jadi terminal negatif. Terminal negatif dia akan melepaskan elektron. Jadi ini adalah persamaan setengah yang sebenar. Okey, yang ini, ini adalah persamaan setengah untuk menunjukkan siri keupayaan elektron PRY. Okey, persamaan setengah yang ditulis untuk menunjukkan siri keupayaan elektron PRY mesti ditulis dalam bentuk penurunan. Dalam siri keupayaan elektron PRY, persamaan setengah yang ditulis mesti dalam bentuk penurunan ya. Jadi persamaan setengah yang sebenar adalah yang ini. Okey. Untuk yang ini pula, okey. Persamaan setengah dia adalah sebab dia jadi terminal positif bermaksud dia akan terima elektron. Jadi inilah persamaan setengah dia. Sama saja kan. Sebab dia terima elektron. Okey, jadi bila kita dah tahu terminal positif dan juga terminal negatif, jadi bolehlah kita buat notasi sel kan. Jadi langkah pertama, kita buat dulu dua garisan di tengah-tengah ini. Kemudian kita buat pula garisan di kiri dan kanan. Kemudian kita kena tahu, kena ingat di sebelah kiri adalah terminal negatif. Ya, dia terminal negatif. Jadi kita akan tulis elektrod dulu. Elektrod kita adalah magnesium dan baru kita tulis ion dia, ion magnesium kan. Kemudian di sebelah kanan ni adalah untuk terminal positif. Ya, kita tulis ion dia dahulu, kemudian baru kita tulis elektrod dia. Okey, boleh kan? Baik, begitu juga untuk contoh B kan. Okey. Langkah pertama kita kena kenal pasti terminal positif dan juga terminal negatif berdasarkan siri keupayaan elektrod PRY. Jadi didapati bahawa kita kena ingat E not yang lebih negatif akan jadi terminal negatif, iaitu melepaskan elektron, manakala E not yang lebih positif akan jadi terminal positif, iaitu akan terima elektron. Jadi antara dua ni ya, nilai E not bagi ion klorida dia lebih negatif, dia lebih rendah, manakala nilai E not bagi ion mangan ni dia lebih tinggi ataupun lebih positif. Jadi ya, jadi ion klorida ni dia akan jadi terminal negatif dengan cara melepaskan elektron. Kita kena bina persamaan setengah baru ya. Kita jangan ambil persamaan setengah ini ya. Sebabnya dia melepaskan elektron, jadi ini adalah persamaan setengah yang betul. Manakala untuk persamaan setengah ini sama saja. Kita salin saja sebab dia terima elektron. Terima elektron mesti ditulis di sebelah kiri. Jadi kita salin saja balik kan. Jadi apabila kita dah tahu terminal positif dan juga terminal negatif, maka bolehlah kita tulis notasi sel. Okey, notasi sel. Di mana caranya? Kita akan buat dulu garisan ni, dua garisan di tengah, kemudian kita buat garisan di kiri dan kanan. Okey. Dekat sini hati-hati. Sebab kalau awak perhatikan ya, awak tengok ini, ini adalah elektrod. Elektrod tu dalam bentuk pepejal. Di sini pun elektrod, elektrod tu dalam bentuk pepejal.
Okey, dalam kes ini ya, dalam kes ini elektrod ini dia bukan pepecah, dia ion, ion klorida. Manakala ini, ini pun bukan pepecah, ini adalah ion mangan. Okey, syarat dia di sini mesti elektrod dalam bentuk pepecah, di sini pun mesti elektrod dalam bentuk pepecah. Padahal ini adalah ion, ini pun adalah ion. Jadi kalau kalau melibatkan ion, kita kena, jika elektrod bukan logam, elektrod kita sekarang bukan logam. Jika elektrod bukan logam, perlu tambah elektrod lengai. Biasanya kita akan gunakan platinum. Sekarang ceritanya, sel kimia ini elektrod dia bukan logam. Kalau bukan logam, kita perlu tambah elektrod lengai, biasanya platinum. Jadi, di kiri ni kita tulis platinum. Di sini pun kita tulis platinum sebab dia adalah ion. Okey, boleh. Kemudian di sini adalah elektrolit, larutan ion dia. Jadi macam mana kita nak tulis? Untuk yang ini kita tulis dulu ion klorida, kemudian koma, kemudian molekul klorin. Okay, itu cara dia. Di sini kita tulis dulu ion manganan 7, koma dan juga ion mangan. Okey, ini cara macam mana kita nak tulis kalau dia melibatkan elektrod bukan logam. Kalau elektrod logam, dia salin saja. Okey, boleh ya? Okey, sekarang saya nak ajar macam mana kita nak mengira voltan sel. Voltan sel tu simbol dia adalah E not cell. Okey, formulanya adalah E not cell sama dengan E not terminal positif tolak E not terminal negatif. Ya, ataupun E not cathode tolak E not anode. Ini adalah formula bagi mengira E not cell. Okey. Sebagai contoh ya, hitung voltan sel berikut ya, hitung E not cell bagi sel berikut. Okey, caranya langkah pertama kita kenalah tahu yang mana akan jadi terminal positif, yang mana akan jadi terminal negatif. Okey. Jadi seperti tadi kita tahu E not yang lebih negatif akan jadi terminal negatif. Manakala E not yang lebih positif akan jadi terminal positif. Okey, bila kita dah tahu terminal positif dan terminal negatif, maka masuk sajalah nilai dia. Ya, positif 0.34 tolak terminal negatif adalah ini, kan? Jadi kita dapatlah nilai E not cell, nilai voltan sel bagi sel ini adalah positif 1.10 volt. Ya. Inilah cara macam mana kita nak kira E not cell. Okey, jadi saya nak awak cuba, cuba kira voltan sel ataupun E not cell bagi sel-sel berikut. Okay, cuba buat dalam buku latihan. Okey. Dan dan saya nak awak cuba buat tindak balas redox yang berlaku dalam sel Daniel dengan pasu beliang. Okey, konsep dia sama dengan sel Daniel dengan titian garam. Okey, saya nak awak cuba buat dalam buku latihan ya. Okey, kemudian sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 30, aktiviti 1G dan uji diri 1.3. Serta latihan di dalam buku kerja muka surat 30 hingga 33. Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.